Pemimpin Barat melihat tanda positif ke arah Rusia bagi meredakan ketegangan berhubung isu Ukraine selepas Moskow mengumumkan penarikan balik sebilangan tentera yang ditempatkan berhampiran sempadan negara jirannya itu. Dalam pengumuman pertama berhubung penarikan balik itu, sebilangan tentera dan peralatan berkaitan sedang pulang ke pangkalan selepas menamatkan latihan ketenteraan yang dirancang. Sebelum ini, pemimpin Barat mendakwa penempatan tentera berkenaan menunjukkan kemungkinan Rusia akan mencerobohi Ukraine. Namun selepas mengadakan mesyuarat dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz di Moskow semalam, Presiden Vladimir Putin berkata, Rusia sudah tentu tidak mahu berperang dan bersedia untuk mencari jalan penyelesaian bersama Barat. Susulan itu, pemimpin Jerman dan Barat menzahirkan harapan agar langkah yang diambil dapat menuju ke arah meredakan ketegangan dalam krisis berkenaan.